Pemirsa, PLT Bupati Sidoarjo Subandi bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD Sidoarjo melakukan deklarasi komitmen bersama anti korupsi. PLT Bupati mewanti-wanti seluruh OPD untuk menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menghindari pungli dan gratifikasi. Deklarasi komitmen anti korupsi dibacakan PLT Bupati Sidoarjo Subandi yang diikuti seluruh kepala OPD di Pendopo Delta Wibawa. Ada 7 poin komitmen dalam deklarasi tersebut yang tujuannya bersama-sama berperan secara proaktif mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Para OPD juga harus bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam menjalankan tugas. Deklarasi bersama anti korupsi ini menjadi bagian dari upaya mencegah perbuatan korupsi di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Persoalan-persoalan yang kemarin terjadi di Sidoarjo ini adalah sebagai koreksi kita. Jadi kita sampaikan tadi, semua OPD sudah punya komitmen mengelola anggaran masing-masing. Dan tidak boleh ada intervensi dari luar, intervensi dari keluarga, intervensi dari taman atau siapa saja. Saya tidak boleh, karena terjadi korupsi tidak lepas di kanan-kiri.